Organisasi sosial. Masyarakat negara kota terbagi kepada dua golongan utama, yaitu golongan pemerintah yang terdiri daripada raja, ketua pendeta, ketua tentara, dan golongan bangsawan. Golongan rakyat terbagi kepada dua golongan, yaitu rakyat bebas seperti petani, artisan, dan pedagang. Manakala golongan hamba terdiri daripada tawanan perang. Sistem pemerintahan dalam tamadun Mesopotamia ialah pemerintahan peraja berbentuk teokrasi. Raja dianggap sebagai tuhan atau wakil tuhan terpemilik negara kota. Ketiga, walaupun raja dianggap sebagai wakil tuhan, tetapi masyarakat Mesopotamia tidak menyembah raja kecuali semasa pemerintahan Raja Nursi Akka pada 2291-2255 SM di Angka. Raja Narasi memansap duduk Akka menyembah beliau sebagai Tuhan karena kerja beliau menguasai wilayah yang luas sehingga mengelar dirinya sebagai Raja Empat Penjuru Alam dan menganggap dirinya terlalu angguh atau anggung. Kelima, Raja bertindak sebagai Ketua Petabel, ketua tentera, ketua pendeta yang berkuasa dalam hal keagamaan dan berkuasa melantik ahli keluarga diraja untuk memegang jabatan penting di ziggurat. Keenam, ziggurat merupakan pusat ibadah, pusat perdagangan serta pusat menyimpan khazanah negara. Ketujuh, raja berkuasa dalam soal tanah, cukai, hasil pertanian dan perniagaan. Beliau dibantu oleh golongan bangsawan yang mempunyai ikatan dengan keluarga diraja. Perkhususan pekerjaan wujud hasil daripada lebihan dalam pengeluaran hasil pertanian, lebihan pengeluaran menyebabkan wujud hubungan perdagangan dengan kawasan sekitar dan kawasan di Lembah Indus. Kedua, perdagangan amat penting bagi Mesopotamia karena kawasan ini tidak menghasil banyak bahan mentah. Ketiga, barang seperti logam, kayu, kayan, emas, dan perak dibawa masuk dan ditukar dengan hasil pertanian dari kawasan ini. Keempat, barang yang diusaha oleh masyarakat Mesopotamia ialah tekstil, bara tipika, dan alat keperluan harian. Kelima, terdapat juga penduduk yang menjadi tulang tukang rumah. Terdapat juga penduduk yang menjadi tukang rumah akibat pertambahan penduduk di negara kota dan menjadi golongan tentera untuk pertahankan negara kota daripada serangan musuh. Sistem tulisan. Perkembangan tamadun memuat kepada pengelolaan itu. Sistem tulisan pengembangan tamadun membawa kepada perkembangan ilmu pengetahuan ini secara tidak langsung membawa kepada kewujudan kepada salah. Sistem tulisan perkembangan tamadun membawa kepada perkembangan ilmu pengetahuan ini secara tidak langsung membawa kepada kewujudan sistem tulisan berbentuk tulisan bergambar. Kedua, tulisan bergambar kemudian berkembang menjadi tulisan berbentuk simbol yaitu tulis pada tanah liat. Tulisan ini berbentuk berpaku dan dikenali sebagai cuneiform atau diri berjalan, Tuhan surga, lelaki, rumah, matahari siang terang, lembu, berbagai. Sumbangan temanun Mesopotamia. Undang-undang pertama telah digubal semasa pemerintahan Raja Amurabi yang berasal daripada keturunan Amoret yang memerintah Babylon dari tahun 1792 hingga 1750 Masehi. Kod undang-undang Amurabi mengenai 282 undang-undang yang pada tembok. Kod undang-undang Hammurabi mengenai 282 undang-undang yang dipahat pada tembok serta tiang besar untuk pengetahuan rakyat. Aspek terpenting Kod Undang-Undang Hammurabi
adalah berdasarkan hak rakyat terhadap keadilan mengikut kod ini, hukuman dan denda mestilah setimpa dengan kesalahan, tetapi berbeza mengikut susunan lapis masyarakat. Contoh undang-undang bangsawan yang mematahkan tulang bangsawan lain akan dipatah. Contoh kuat undang-undang Hammurabi, bangsawan yang mematahkan tulang bangsawan lain akan dipatahkan tulangnya. Bangsawan yang mencederakan mata atau mematahkan tulang rakyat biasa akan didenda 1 uang perak. Kod undang-undang Hammurabi menjelaskan segala tanggungjawab rakyat terhadap negara dan menjamin keadilan sosial selagi rakyat taat pada pemerintah. Ia akan dapat mewujudkan pembunuhan mengukuhkan sistem organisasi dan kehidupan masyarakat. Kod undang-undang Hammurabi dipartikelkan di Mesopotamia sehingga berjaya menghindari konflik dalam masyarakat berbagai keturunan dan dapat bertahan untuk jangka masa yang panjang, yaitu dari 3500 hingga 539 Masehi. Seni bina, penggunaan batu bata daripada tanah liat yang dibakar dalam pembinaan bangunan seni laluan penjara kaki merupakan sebangan besar di mana Mesopotamia kepada peradaban manusia. Kedua, penggunaan batu bata yang dibakar ini bertujuan untuk membolehkan bangunan tersebut tahan lama daripada ancaman banjir dan matahari yang boleh merusak bangunan tersebut. Ketiga, pembinaan pintu gerbang melengkung juga satu citaan unik tamadun ini yang ditetapi di pintu masuk negara kota dalam tamadun. Meskipun pintu gerbang dapat di negara kota tersebut melambangkan kekayaan dan image negara kota. Keempat, pembinaan tembok pertahanan sekeliling negara kota dengan berbagai bentuk seperti bulat, bunyos, segi empat sama tujuan untuk mempertahankan negara kota tersebut daripada ancaman musuh. Kelima, pembinaan zigurat melambangkan mercu ketinggian seni bina dalam tamadun Mesopotamia. Pembinaan zigurat ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Mesopotamia untuk mendapatkan Tuhan mereka dikedudukan paling tinggi, yaitu Mahala ke surga. Seni bina lain diasah dalam tamadun Mesopotamia ialah taman bergantung background yang dibina semasa zaman raja Nebuchadnezzar, yaitu Raja Chaldea atau Raja Candi. Taman ini merupakan salah satu daripada 7 ciptaan manusia yang menunjukkan tidurnya. 7. Di dalam taman tersebut terdapat pokok-pokok bunga yang ditanam di atas pemilahan bukit berteras dan tingkat-tingkat seolah-olah tanaman tersebut bergantung dan tidak ada titik yang menyokong. Di dalam taman tersebut terdapat pokok-pokok bunga ditanam di atas pemilahan bukit berteras dan tingkat-tingkat seolah-olah tanaman tersebut tergantung dan tidak ada tiang-tiang yang menyokongnya. Masyarakat sebenarnya telah mencipta arca dan tiang batu, contoh patung Raja Gudea dan arca pada seni bina sukuran. Sistem tulisan, sebangan paling besar dan sistem tulisan teman-teman sebenarnya adalah tulisan berbentuk pepaku yang dikenal sebagai cuneiform. Kubujat sistem tulisan ditulis di atas tanah liat mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan di Mesopotamia, melayakan pembangunan sistem pendidikan di Mesopotamia melayakan pendidikan di Mesopotamia yang melayakan juru tulis yang mahir untuk merekod urusan politik dan ekonomi. Peranan juru tulis adalah untuk merekod segala urusan pertambiran jual beli yang diserta dengan riset nota dan surat kredit. Kewujudan juru tulis istana mendapat panggutan tinggi dalam masyarakat setelah berjaya masa karya kesejahteraan, yaitu epik geomensik merupakan asal kesejahteraan tertua di dunia, mencerminkan ketinggian intelektual
masyarakat Mesopotamia karena mengandungi falsafat dan cara hidup orang Mesopotamia. Mesopotamia, percitaan roda menyebabkan berlaku perkembangan pesat dalam bidang ekonomi, pembangunan dan pertahanan. Roda digunakan termasuk kereta, kuda yang digunakan dalam peperangan atau untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam peperangan, kereta kuda digunakan untuk mengangkut barang keperluan serta mengangkut tentera yang terlibat dalam peperangan. Penggunaan roda diperluaskan dan terciptanya kincir air untuk memekarkan air ke kawasan pertanian yang tandus ini dapat mengawal banjir yang sering memusnahkan tanaman mereka. Kapal layar merupakan satu lagi ciptaan awal masyarakat Mesopotamia yang membolehkan mereka menjalankan perdagangan maritim dengan kawasan-kawasan luas di sekitar laut Mediterania hingga ke temanun Indus. Pembinaan sistem pengairan dan terusan memulihkan masyarakat Mesopotamia memekarkan air untuk aktiviti pertanian di samping dapat mengawal banjir dari mengusahakan tanaman mereka. Kepartian pemerintah dalam pembinaan sistem pengairan dibuktikan di dalam mana kod undang-undang Hammurabi menyatakan denda sebanyak 2/3 daripada hasil pertanian akan diambil sekiranya petani gagal untuk memelihara sistem pengairan dan terusan yang dibina. Masyarakat Sumeria merupakan masyarakat pertama yang pandai menebur logam, tembaga dan besi. Alatan galsa menggantikan alatan kayu utama membuat senjata karena alatan logam tak lebih lama daripada dan lebih tajam. Astronomi, perkembangan ilmu astronomi membolehkan mereka berkembang maju dalam aspek ilmu matematik seperti tolak tambah bahagi punca ganda dua sistem perpuluhan dan ilmu geometrik. Pengetahuan ini membolehkan mereka mencipta kalender berasas sistem solar yang mengandungi 12 bulan dalam satu tahun. Pengurusan ilmu astronomi membolehkan mereka menggunakan jalan laut dan menjalankan aktiviti perdagangan. Masyarakat mestinya menjalankan hubungan dengan kuasa luar seperti temanda Indus di India dan wilayah kuasa laut Mediterania atau Mediterania. Ilmu perubatan dipelajari oleh masyarakat Mesopotamia utama pada masa pemerintahan kerajaan Assyria karena kerajaan ini mementingkan kesehatan anggota tenteranya. Sebanyak 500 jenis ubat-ubatan, rumusan, herba dan ramuan perubatan telah dikatalogkan berserta dengan paduan menggunakan sebagai paduan kepada pengamal perubatan utama semasa pemerintahan Estuponeper atau Asuyuponeper di mana sejumlah pemerintahan teks perubatan ditemu dalam Akadia teks perubatan di bidang perubatan Mesopotamia merupakan gabungan antara unsur magis dan unsur sains. Kod undang-undang Hammurabi menyatakan bayaran yang patut diterima oleh pengawal perubatan yang menjalankan pembinaan ke atas pesakit dan hukuman yang akan diterima oleh mereka sekiranya mereka melakukan kesilapan semasa menjalankan pembinaan. Asuponeper 668 hingga 607 masih telah menubuhkan sebuah perpustakaan di Raja di mana Nivel atau perpustakaan ini terdapat 222.000 keping tablet yang mengenai koleksi ilmu perubatan di guna peningkatan dan peristiwa peperangan yang berlaku dalam teman-teman Mesopotamia. Tolong saya untuk dapatkan surat daripada Google AdSense. Saya teringin untuk mendapat surat daripada Google AdSense atau Google Iklan. Saya mau tengok channel saya sampai 2000k supaya saya layak untuk menerima email dari Google AdSense atau seperti boleh dari rakan kursi partner atau rakan kursi YouTube. Saya teringin untuk mendapatkan Google AdSense atau lebih kenal. Saya teringin untuk mendapatkan surat daripada Google karena
Surat gula itu ada duit. Tolong subscribe channel saya supaya saya layak untuk mendapatkan surat daripada Google atau dikenali sebagai surat cinta daripada Google. Tolong, 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 tolong. Tahun ini saja boleh tak? Saya teringin untuk dapat surat daripada Google AdSense supaya channel saya ada iklan, supaya dapat monetize. Tolong, tolong, tolong.